Mat, bangun. Mau tidur sampai kapan sih? Oi, bangun, oi. Oi, 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 pagi. Bentar, bentar. 10 menit lagi. Udah siang juga. Tidur kayak orang mati. Sini, biar aku ajar. Nanti. Mat, bangun. Bangun gak? Bangun gak? Atau aku... Anjir, dikira aku motor kali mau disiram air. Motor? Kebo yang ada. Dibangunin, gak bangun-bangun lagi. Udah, aku udah bangun nih. Yang mau siram kamu siapa? Daripada siram kamu, mending airnya buat siram bunga di depan. Masih pagi, aku masih ngantuk nih. Please lah, jangan ganggu. Tahu gak, semalaman aku lawan zombie loh. Buat siapa coba? Buat kalian lah, buat lindungi rumah ini. Udah bangun, mandi sana. Dih, kayak bapak aku aja. Emang kamu udah mandi? Belum. Mau mandi bareng? Enggak lah. Mandi sama aku aja mau. Dah sini embernya. Buat apa? Si Saki belum bangun juga kan? Belum sih. Waduh, ini siapa yang gali lubang di sini? Aku mau nyari Deep Dark City. Mau buat apa gali sana sini? Lu mikir gak sih, lu ngerusak alam? Rumah kita jadi bolong-bolong gini. Untung cuma aku yang jatuh tadi. Aku mau nyari Deep Dark City. Deep apa? Deep Dark City. Itu loh reruntuhan kota kuno di dalam tanah. Oh, tempat aku dikejar-kejar warden itu. Nah, tuh tai. Tahu. Mau dibayar berapapun, dikasih diamond struck aja aku gak mau ke sana lagi. Ih, cukup amat. Sekali dikejar warden aja udah trauma. Gimana kalau dikejar hutang? Mau ngapain coba ke Deep Dark City? Mau sparring sama warden? Apa? Ada yang mau berpetualang nih? Jagoan hijau nih, jangan lupa diajak. Jadi aku mau menyelidiki reruntuhan di Dark City. Aku penasaran deh, ada apa aja di sana? Wow, kedengarannya kayak film James Bond. Pasti di sana banyak harta karun tuh, kayak di film-film gitu. Waduh, tegang banget. Bener tuh, kalian tertarik juga kan? Di sana tuh ada banyak misteri. Kan seru kalau kita bisa memecahkannya. Misalnya, kenapa Deep Dark City bisa runtuh? Dan kemana perginya penduduknya? Siapa yang pernah tinggal di sana? Terus, kenapa ada di bawah tanah? Dan banyak lagi dah. Kalian penasaran kan? Aku sih mager. Ayo! Ayo! Gas! Tapi dari tadi aku kali-kali lubang tetap belum ketemu sama Deep Dark City. Emang laka banget sih. Gimana ya? Ada saran gak, Mat? Aku kan belum bilang diikut kalian. Walah, takut gak makan. Santai, nanti ku traktir bakso deh ya di sana. Bukan masalah makan, anjir. Ini masalah nyawa, coy. Aku gak mau ketemu sama warden lain itu lagi. Hei, kawan. Kalian setuju gak kita ke Deep Dark City? Setuju gak? Setuju. Tuh, pada bilang setuju tuh. Hei, deh. Biar ku terawang dulu ya. Di mana lokasi Deep Dark City? Boko-boko-po bablas angin nih. Diam semuanya, diam. Dengarkan baik-baik. Si anjir malah kentut. Oke, ini serius, serius. Oke, ini dia. Aku dapat. Catat-catat. Koordinatnya adalah X4646 Y99. Ini beneran gak sih di sini? Bener. Terawangan Mamat gak pernah salah loh.
Let's go. Let's go. Sebenarnya aku pakai Changbis buat cari lokasinya. Benar di sini, Mat. Koordinat 464699. Iya, udah tepat nih. Kalian paham kan harus ngapain? Kali. Minggir semua. Heh? Wah! Wah! Aduh! Aduh! Yeay, kita udah nyampe! Dikira aku keset gitu. Seenang jidat aja nginjek-nginjek orang. Aduh! Yahaha! Wah, di sini gelap banget. Mereka belum bayar listrik nih kayaknya. Baru-baru listrik? Bangunan aja roboh. Orang-orangnya apalagi? Udah jadi arwah semua. Ada warkop nggak ya di sini? Kebetulan tadi pagi belum ngopi. Coba lihat, ada sumber mata air di sini. Sumber mata air di sini masih alami. Ah, wih, segar banget airnya. Coba deh. Ah, wah, segar banget. Isiin di botol buat minum nanti. Segernya. Apa kita mandi aja ya? Sekalian biar seger satu badan. Guys, kalian yakin itu sumber mata air? Ya iyalah. Kalau air mata ibu, itu ibumu nyesel ngelahirin kamu. Cangkeme? Sini, Mat. Kamu gak pernah dengar, air mata alami itu bisa bikin awet muda loh. Bisa bikin muka kita kinclong dan bercahaya. Nanti mukamu jadi ganteng. Mukamu kan burik. Aku mau. Tunggu. Coba baca. Lah. Iya. Bagus. Minum yang banyak ya. Siapa tahu itu muka jadi kayak artis Korea. Aku mau ke sana dulu ya, mau periksa di tempat situ. Yoi, hati-hati ya. Nanti ku susul. Kira-kira itu bangunan apa ya? Kayaknya aku pernah lihat di suatu tempat deh. Kamu sadar nggak bentuknya kayak portal? Portal? Aku sih pernah dengar mitos kalau ada portal kuno di Dark City. Tapi aku nggak tahu di mana dan seperti apa portalnya. Gitu. Mungkin memang ini portalnya. Tapi portalnya nggak nyala. Ada tombolnya nggak ya? Atau baterainya habis ini? Makanya kalau habis baterai itu dicas. Mati kan? Oh, ini misteri yang kata Saki tadi. Coba kita keliling dulu. Siapa tahu kita nemu petunjuk. Daripada nemu portal, aku mending nemu harta karun. Lumayan kan buat beli skin NL? Guys! Suara Sake. Kenapa tuh? Mat, itu! Ada warden! Anjir dia lagi dong! Kalian ngapain sih? Kenapa bisa dikejar warden? Si Sake tadi dangdutan di sana. Mana pakai speaker orang hajatan lagi? Sekampret nyari masalah aja. Hei, aku kan cuma mau bersenang-senang. Menteri! Wah! Lu boleh pukulin Saki, tapi tidak dengan unti. We'll be right back.
Mat, Babat. Unti di mana? Di sana tuh sama Saki. Tenang aja, wardennya udah gak ada. Hah, syukurlah. Katanya kita kesini mau ngaku misteri. Nyatanya jadi game horror. Kita belum nemu petunjuk sih tentang kebenaran Deep Dark City. Harta karun pun gak ada. Tadi aku nemu tuh literatur di dekat sumber mata air. Di awal tadi loh. Dan di sana tuh tertulis, jangan mencari hal yang bukan urusanmu, atau kau akan mendapatkan ganjarannya. Gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Kita butuh petunjuk lagi. Petunjuk yang besar, yang sangat jelas di mata kita, sampai kita termenganga melihatnya. Ada nggak ya? Gimana kalau itu? Apaan? Itu. Wow. Muka itu topeng kok gak asing ya? Tampan banget. Kayak artis Korea deh. Lah, lah, lah. Kok bisa? Kok bisa gitu? Ini aku halusinasi ya? Bubu, kamu juga lihat. Aku juga lihat. Perasaan kita gak lagi mabuk deh. Tapi kok kita halusinasi? Kira-kira itu patung siapa ya? Aku beneran deh, kayak pernah lihat di suatu tempat gitu. Tapi di mana ya? Mungkin di sini, Mat. Hah? Wah iya cuy, patungnya mirip gua. Dasar Telmi. Malah baru sadar segampret. Anjir, lihat tuh, itu patung mirip gua cuy. Masa iya penggemarku yang bikin? Tapi penggemarku semuanya bocil. Gak ada yang bisa bikin patung. Lagian patung ini kelihatannya kayak udah tua banget deh. Di sini tertulis tanggal dibuat tahun 22. Tahun 22. Gak ada lanjutannya. Gak ada. Tulisannya itu aja. Tahun 22. Itu berarti udah 2000 tahun yang lalu. Mustahil ini patung dari masa lalu. Enggak terima. Enggak terima aku ada patung kuno mirip muka Mamat yang burik itu. Enggak terima aku. Pasti ada yang salah nih. Iri nih. Iri kalian enggak punya patung sendiri ya. Makanya bikin patung. Konspirasi macam apa ini? Kok bisa orang masa lalu tahu aja Mamat? Benar kata Mama tadi, yang bikin pasti penggemarnya. Boro-boro YouTube. Mereka bikin api aja harus gosok-gosok patung dulu. Tapi Mamat aja belum lahir pas itu. Bisa-bisanya mereka ngefans sama kamu. Pusing aku mikirnya itu. Misteri yang menarik. Coba lihat di sekitar. Siapa tahu ada tombol rahasia atau apa gitu. Di sini nggak ada. Di belakang juga nggak ada. Namanya juga tombol rahasia. Pastinya ditaruh di tempat rahasia dong. Yang sulit dicapai. Yang sulit dicapai gitu. Nggak mungkin kan ada di depan mata kita. Unti, tolongin. Nih, wah. Hmm?
Makasih abang udah bantu kita. Hampir aja kita kecebur lava. Hah? Kalian siapa? Mat. Coba pukul aku. Aku lagi mimpi ya? Bukan mimpi dong. Aku gak pernah lihat kalian berdua di sekitar sini. Orang mana kalian? Mukamu ganteng juga ya? Kalian kok takut gitu sih? Santai, aku gak makan orang kok. Aku cuma makan pentol. Kenalin, nama aku Mehmet. Mehmet? Kayaknya aku pernah dengar nama itu deh. Bentar aku ingat-ingat. Satu nama aja bikin galau, apalagi dua. Galau nih, pilih yang mana ya? Dia pacar kamu? Bukan, dia peliharaanku. Awas! Datang juga lu. Siapa datang? Pillager. Lobang yang kalian jatuh itu jebakan yang aku bikin buat mereka. Maaf bang, udah gagalin rencana abang. Santuy, udah biasa kok. Sini. Makasih bang, udah selamatin kita lagi. Udah dua kali loh, kalau tiga kali dapat piring cantik. Nah, aku udah inget. Kamu inget, kamu belum cebok tadi pagi. Mehmet. Itu nama kakeknya kakekku, kakek dari kakek dari kakek dari kakek dari kakek kakek kakekku. Kakek buat kamu. Rumah kalian di mana? Biar ku antar. Itu nanti aja. Sekarang aku mau tanya. Sekarang tahun berapa ya? Sekarang tahun 22. Aku udah paham sekarang apa yang terjadi. Ini enggak logis sumpah. Kita terlempar ke masa 2000 tahun yang lalu. Lu. Kamu ketawa atau nangis sih? Aku bingung. Aku senang bisa ketemu kakek buyutku dan bisa berpetualang di dunia baru. Tapi ku sedih. Terjebak di masa lalu, gak bisa balik. Gimana cara kita balik? Parco di rumah belum kau kasih makan. Aduh, kasihan gak ada yang rawat dia. Bang. Kita bukan dari tempat ini. Makanya aku tanya kalian dari mana. Bukan sekedar tempat, tapi kami dari waktu dari masa depan yang jauh. Kami dari masa depan? Masa 2000 tahun yang akan datang? Kalian dari masa depan? Iya, jangan kebanyakan nonton anime, kan jadi halu gini. Dia gak percaya dong. Ya kalau ada orang yang bilang begitu ke aku juga gak percaya sih. Kita beneran bang, kita beneran dari masa depan. Tolongin kita. Percaya kok, percaya. Tolongin kita balik ke masa depan. Iya bang, kita gak bisa di sini terus. Oke, ikut aku. Ini buat apa, bang? Buat sikat gigi. Ya, buat berkebun lah. Itu tolong diurus ya kebunku. Aku sibuk soalnya. Gak sempet urus itu kebun. Ya ampun. Malah disuruh jadi petani dong. Kita harus pulang, bang. Iya, nanti ku bantu. Janji ya? Janji. Kakek kampret. Gua sumpahin lu, keturunan lu kena sial terus. Turunannya kamu. Iya juga sih. Bang. Desa kami diserang lagi. Waduh. Ayo pergi. Kemana tuh kakek? Ikut gak? Ayo ikut. Balikin mereka dasar patung jahat. Balikin Mamat sama Unti. Kalian lapar bilang. Nanti aku beliin nasi padang deh. Kenapa coba makan teman kita? Woi, muntahin mereka. Oke, Bubu. Minggir.
Lu. Balikin. What? Balikin Uti, woi. Balikin, woi. Hiya. Kalian masuk aja ke rumah villager. Tapi mereka banyak banget, Bang. Kita bisa bantu loh. Santai. Gini-gini aku pernah menang loh lawan naga. Ayo, Mat. Kita cuma jadi beban di sini. Mending kita berlindung di sana. Enggak mau. Hah? Aku mau bantu Bang Mehmet aja. Dia enggak bakal bisa menang kalau sendirian. Kamu rela mempertaruhkan nyawa demi bantu orang lain? Wah, kamu benar-benar orang baik. Kalau dia koid, gua koid juga, anjir. Oh iya, kalau kakek buyutnya koid, otomatis Mamat juga enggak lahir. Semangat deh, aku mau ke sana aja. Masih bisa, Bang? Hah? Mamat? Udah dibilang kesana aja. Gak mau. Kita lawan bersama. Bocil keras kepala. Ya udah, go factor, lu support. Siap, bos. Aku gak nyangka kamu bisa menang lawan pelajar tadi. Aku aja udah siapin kuburan buat kamu. Sembarangan. Aku kan udah bilang aku bakal menang. Iya, gini-gini Mamat kan orangnya kuat. Hey, gua di sini. Pasukan pelajar di sini kok banyak banget ya? Terus sering banget lagi nyerang. Perasaan di tempat kita jarang banget muncul. Ya kan, Mat? Iya, apa yang terjadi? Kita kan sedang perang besar antara villager sama pelajar. Perang. Aku pernah dengar deh, dulu itu ada perang villager lawan pelajar. Itu beneran, Bang? Bener. Kok aku gak percaya ya? Ah, lu mah? Udah lama kenal gua kok gak percaya aja sih. Itu apa, Bang? Itu jomblo akut desa. Bukan itu. Tapi itu loh. Nah, kalau ini adalah proyek senjata untuk melawan villager, yaitu Iron Golem. Wow. Jadi ini asal usul Iron Golem? Kata kakekku dulu, Iron Golem itu senjata yang belum sempurna. Karena para villager. Bang, kita mulai percobaannya. Iya, sesuai rencana. Kerja keras kalian akan terbayarkan hari ini. Dan kita akan mengalahkan para pelajar itu. Yeay, hurray. Mundur. Kita mau percobaan pertama nih. Untuk mengaktifkan Iron Golem. Aktifkan, Bang. Ya, gagal. Wah, apalagi? Gimana mereka bisa tahu lokasi rahasia nih? Villager lagi. Lari. Pak villager, di sini Mbak ya, semua keluar. Semua rencana kacau. Aku bantu, Bang. Unti, kamu bantu unsi para villager. Semua lewat sini.
Kalian pikir aku akan membiarkan kalian membuat senjata pemusnah villager? Tidak semudah itu. Itu seharusnya info rahasia. Kenapa bisa bocor? Aku tahu dari Instagramnya Cokraf. Maaf. Udahlah, yang penting kita urus kroco-kroco ini. Siap, Bang. Iron Golemnya gimana? Dia belum sempurna. Kalaupun diaktifkan sekarang, dia tidak akan bisa menghancurkan mereka semua. Apaan tadi? Aku merasa aneh kalau dekat benda itu. Bang, dengerin aku. Kita ambil benda itu dari villager. Benda itu buat apa? Aku punya firasat kalau benda itu bisa bantu aku pulang ke masa depan. Gak kayak Indigo aja lu bisa nerawang-nerawang. Oke deh, gua bantu. Rencananya gini. Bubu. Berhasil gak? Alah, patungnya gak hancur sedikit pun. Terus gimana cara kita ngeluarin Mamat sama Unti? Padahal aku udah pakai semua TNT yang punya. Di sebelah sana sudah siap, Bang. Di sini juga udah. Sekarang tunggu abah-abahku. Kalian gak bisa, loh. Kebalik, bos. Kalian yang terjebak di sini. Bye-bye. Semuanya masuk. Bubu. Berhasil gak? Alah, patungnya gak hancur sedikit pun. Terus gimana cara kita ngeluarin Mamat sama Unti? Padahal aku udah pakai semua TNT yang punya. Di sebelah sana sudah siap, Bang. Di sini juga udah. Sekarang tunggu abah-abahku. Kalian gak bisa, loh. Kebalik, bos. Kalian yang terjebak di sini. Bye-bye. Semuanya masuk. Dapat gak, Bang? Dapat dong. Itu benda apa, Mat? Gak tahu. Mat, kamu berubah. Lihat tuh. Wah, kok gini? Kamu jadi anime. Kamu cantik deh, kayak Zero Two. Bisa gak bantu aku aja? Jangan ngecekin mulu. Kalian kenapa sih? Kamu juga jadi anime. Ini apa lagi? Aku punya tanduk.
Itu bukan randuk, itu pita. Kamu... Oke, lumayan. Lah, kita normal lagi. Ya. Jangan-jangan kita berubah gara-gara benda ini. Mungkin kalau kita otak-atik, bisa bantu kita kembali ke masa depan. Udah kuduga, benda ini memang aneh. Coba kita pencet. Apaan nih? Ini mirip sama pas aku ngecit dulu. Jadi, kita harus masukin kode ke sini kan? Kalian dari tadi ngapain sih? Tadi kamu suruh aku ambil ini kan? Blok ini emang buat apa? Tetap nggak bisa. Aku kenal deh orang yang paham kode-kode gila kayak gini. Kode-kode gila yang kalian maksud. Siapa bang? Tolong antarin kita ke dia. Iya bang, siapa tahu dia bisa bantu kita. Ya udah, ayo. Nah, tempatnya di sini. Awas kalau melangkah ya, soalnya di sekitar sini banyak jebakan. Dilarang masuk. Bang, ada tulisan dilarang masuk nih. Ada lanjutannya. Kecuali Gojek. Jadi? Paket. Paket. Masuk. Gak dikunci kok. Aduh, aku takut gelap lagi. Ya udah, pegang tanganku. Paket. Wah. Beraninya kalian masuk ke tempatku. Siapa kalian? Jawab. Jawab gak? Atau kalian akan ku... Wih, apa kabar, cu? Lu? Masih hidup aja lu. Gua kirain udah koit. Teman paling gila gua nih. Yang gila gua tau lu? Iya. Yang gila kan gua. Mamat! Ada satu lagi Mamat. Dia Mamat. Ini Mamat. Itu Mamat. Aku Mamat. Apa ada lagi Mamat yang harus ku kenal? Ini ada teman gua nih, mau minta tolong ke lu. Ini Mamat dan ini Unti. Saya ada ini. Nani? Mereka butuh kode-kode aneh. Gua pernah lihat lu nulis kode-kode aneh kayak gini nih. Kayak gitu. Ini kan ini. Ini comment block. Aku sudah mencari blok ini cukup lama. Berapa lama? 3 hari. Jadi bisa gak lu bantu mereka? Bisa. Kita butuh kode buat kembali ke masa depan. Oh gitu. Bisa diatur. Kok lu gak kaget sih mereka dari masa depan? Semua sudah ku prediksi. Kita sejak bawa benda ini jadi sering ngeglitch gini dah. Untung balik. Itu kenapa ya? Itu sudah takdir, terima aja. Mungkin kreator kalian mau kalian glowing dikit. Sini ini tuh. Jadi, kode untuk kembali ke masa depan adalah Enter. Portal ke masa depan sudah muncul. Cepat kalian masuk. Semoga perang di sini cepat selesai. Dan jangan nekat ya. Ntar kalian mati gimana? Aku menyayangimu. Kakek. Hah? Kakek?
Makasih pak, makasih semuanya udah bantu kita. Dorong, dorong. Kali ini pasti berhasil. Ho ho, I am back, bitch.